Bapak Ibu nasabah yang terhormat, kabar gembira sesuai dengan agensi update 004 garis miring PLAI garis miring 1 Romawi garis miring 2021 bahwa Prudential memberikan jaminan untuk isolasi mandiri di rumah selama berapa hari? 14 hari dimulai dari tanggal 15 Januari sampai 31 Maret 2021 atau 5 miliar mana yang tercapai terlebih dahulu. Dan biaya yang di-cover ialah biaya PCR yang dinyatakan positif sebanyak 2 kali bisa di-cover, obat-obatan bisa di-cover, kemudian vitamin bisa di-cover, dan suplemen atas sesuai anjuran medis dokter, maka itu juga bisa di cover. Bagaimana cara klaimnya? Klaimnya menggunakan surat keterangan dokter yang berisi diagnosis, berisi gejalanya, berisi tentang kondisi fisik pasien dan berapa lama harus isolasi mandiri di rumah. Kemudian surat keterangan dokter tersebut ditunjang dengan hasil positif, hasil PCR yang positif, baik PCR atau swab antigen. Kemudian yang ketiga bisa dilakukan juga, dipenuhi juga resep, resep obat-obatan, resep vitamin, resep suplemen yang sesuai dengan anjuran dokter. Kemudian juga kuitansi, baik kuitansi jasa dokter, kuitansi obat, ataupun kuitansi hasil pemeriksaan PCR tersebut. Dan semuanya itu bisa diklaimkan menggunakan WeDoPals, jadi sebuah aplikasi melalui Play Store atau App Store atau iOS. WeDoPals bisa diklaimkan di sana, hanya dipotret atau diambil gambarnya menggunakan handphone, kemudian dikirimkan menggunakan WeDoPals tersebut, sehingga bisa ditelusur sampai di mana klaimnya. Klaimnya apakah sudah dipenuhi atau tidak. Terus yang ketiga juga bisa dilakukan menggunakan email. Jadi email ke Prudential bisa dilakukan klaim atau dilakukan dibantu oleh tenaga pemasar Bapak Ibu. Dan obat-obatan, vitamin, semua menggunakan kuitansi asli yang di print oleh komputer, bukan ditulis tangan. Ada nama rumah sakit, ada nama alamat rumah sakit atau apotek untuk pengambilan obat-obatan tersebut. Biaya konsultasi dengan dokter pun juga bisa diklaimkan di Prudential. Nah, Bapak Ibu, periode yang bisa diklaimkan tanggal 15 Januari sampai tanggal 31 Maret 2021. Jadi nasabah yang dibantu untuk biaya isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Kiranya Tuhan memberkati dan kita semua sehat, keluarga kita sehat, teman-teman kita, tetangga-tetangga kita semua sehat, diberkati Tuhan. Terima kasih, bye.